balik lagi ya di channel aku Supernan Adnan Super. Nah teman-teman, jadi hari ini itu ya aku pengen review mobil baru aku lagi. Kalian penasaran kan mobil aku kayak yang gimana? Ini dia. Mobilnya bagus kan? Dan besar. Mobil ini hadiah kado dari Mbak Bel. Karena kemarin itu aku ulang tahun loh. Aku senang banget. Aku dibeliin mobil yang bagus dan keren sama Mbak Bel. Kalau gitu kita langsung aja ya. Lihat sekitar mobilnya. Wah, bagus banget ya. Oh iya, ini ada lampunya. Lampunya itu berwarna-warni. Ada merah, hijau, biru. Pokoknya berwarna-warni deh. Sekarang kita melihat belakang-belakangnya ya. Keren banget. Nah, ini box untuk naruh ban serepnya ya. Wah, ini aku pengen buka dulu. Wah, tempatnya luas ya. Ini aku taruh apa ya nanti? Kira-kira bisa nggak ya taruh Pop-It? Aku nggak tahu nih, bisa ditaruh Pop-It apa enggak. Gitu kita tutup aja. Kita mau lihat-lihat lagi yang lain. Wah, ini ada dereknya ya. Misalnya ada mobil yang rusak, tinggal kita derek pakai ini. Mobilnya keren banget ya, lengkap. Kalau gitu kita mau ke depan mobilnya aja. Wah, di sini rupanya ada lampu warna-warni juga ya. Bagus banget. Aku belum tahu nih warna lampu yang ini warna apa. Nanti kita cobain aja ya bikin lampunya. Biar kalian bisa lihat. Keren banget ya. Kalau gitu ayo kita masuk. Nah, cara masuk mobilnya itu tinggal tekan ini. Nah, gampang kan? Kalau gitu ayo kita masuk. Wah, bagus banget ya dalamnya. Oh iya, aku lupa. Waktu itu kan sepeda aku di sini ya. Sekarang sepeda aku udah pindah loh di sini. Ini maju, ini mundur, ini stop. Kelebihannya dari mobil ini, kalau kita jalannya datar, kita gunakan 2 WD. Dan kalau jalannya tanjakan, kita anuin 4 WD. Nah, kalau 2 WD itu cuman ban belakang doang ya yang jalan. Tapi kalau 4 WD, tadi rodanya gerak semua deh. Nah, kalian udah tahu kan kelebihan dari mobil ini? Kalau gitu, ayo sekarang kita ke tombol-tombolnya. Nah, teman-teman, di sini untuk ngidupinnya ini kayak mobil beneran ya. Pakai kunci. Nah, kalau dicetekin satu kali, ini yang hidup cuma mobilnya doang ya. Tapi kalau kita sekali lagi ceteknya, dan lampunya bakalan hidup. Kalian lihat ya, lampunya pasti hidup. Hidup kan lampunya, keren banget. Nah, jadi kunci ini tidak cuma untuk ngidupin mobilnya aja loh, tapi bisa ngidupin lampu juga. Keren banget ya. Kalau gitu, aku mau ke tombol yang mana dulu nih? Sepertinya yang ini dulu. Nah, dua ini untuk mindahin lagu ya. Jadi, misalnya kita denger lagu, bisa diganti pakai dua ini deh. Ini buat nambahin volume lagunya. Kok nggak ada ya untuk ngecilin volume lagunya? Gimana dia? Caranya itu kita tinggal pencet yang lama ya, biar nanti lagunya kecil sendiri. Tombol-tombol di sini ada untuk denger lagu, mendein lagu, ngecilin volume lagu, mode Bluetooth, USB. Pokoknya kelebihannya banyak banget loh. Nah, ada lagi nih. Ini bukan cuma stiker aja loh, tapi ada lampunya. Lampunya berwarna biru. Jadinya terang deh. Yeay! Aku seneng banget. Oh iya,
aku lupa kasih tau ke kalian kalau mobil ini klaksonnya ada di sini. Kalian bisa denger ya klaksonnya. Wah, klaksonnya mirip kayak mobil beneran. Dan ini buat ngidupin lagunya ya. Sini ada bermacam-macam lagu. Ada lagu Abisi, pokoknya lain-lain lah. Oh iya, aku ada yang lupa. Kalau mobil ini tuh ada PR-nya ya. Kalau gitu, kita langsung keluar aja. Nah, ini dia PR-nya. Jadi, mobilnya bisa nge-PR. Ini dia nih PR-nya. Bagus ya PR-nya, berwarna merah. Nah, harga mobilnya itu 3 juta rupiah ya. Jadi, kalau kalian mau beli mobil ini, tinggal ke Wong Toys. Oke, di sana macam-macam mobil keren-keren. Sekarang aku masuk mobil dulu ya. Aku mau cobain mobilnya di luar. Kalian pastinya penasaran kan? Aku main mobilannya gimana? Pastinya seru dan asik. Sekarang aku mau keluar dulu. Wah, mobilnya enak banget ya untuk dinaikin. Oh iya, mobil ini empuk ya karena ada pernya dan banyak juga ini aku udah nyampe ya di tempat pajakannya. Itu dia. Sekarang aku pengen cobain. Neng, neng, neng. Asik banget. Yeay, seru banget pajakannya. Sekarang aku mau cobain lagi ya, sekalian closing. Oke, sekarang aku mau nanjak nih. Yeay, seru banget ya tanjakannya. Aku senang banget pernah mobil kayak gini. Kalau gitu, segini aja ya video dari aku. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe.